الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، شكر هذا الله سبحانه وتعالى أننا masih lagi diberi peluang untuk sama-sama kita mencari bekalan untuk hari kemudian yang merupakan negara ataupun dunia alam yang semua yang selama-lamanya kita akan berada di sana, dunia yang abadi yang merupakan keutamaan kita di dunia ini sebagai ladang kita nak dapat hasil di hari akhirat. Kita bercucuk tanam, kita berusaha untuk mencari bekalan-bekalan untuk kita terima dan gunakan ketika mana di hari tiada ada lain yang boleh jadi mata wang ketika itu, hanyalah dosa dan juga pahala. Kita minta Allah terima segala amalan kita. Lebih-lebih lagi kita sekali berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Bahkan hari ini juga kita diberitakan dengan berita yang sangat duka cita, kematian kedua biru di mana berlaku di Iran, di Tehran, Ismail Haniyeh yang juga merupakan wakil ataupun biasa bucak dalam program-program kat kita ni untuk beritahu perkembangan semasa yang ada berlaku di di Palestin. Dia juga merupakan suara rasmi lah daripada Hamas. Ini satu perkara yang kita juga kena turut merasa duka cita, walaupun di sana ada banyak spekulasi. Start daripada dia diserang di rumah dia menginap, ada yang sebut sebab ditembak, ada yang sebut dibedih daripada peluru pepandu luar daripada Iran. Saya ikut sekejap perkembangan daripada start daripada saya buat itu pukul 11 lebih. Maknanya waktu di sana mungkin berbeza dalam 6 jam dengan kita. Jadi pagi lagi dah sana. Jadi perkara itu berlaku, ada macam-macam spekulasi. Ada yang kata dalangnya Iran dan sebagainya, wallahu'alam bisawab. Tapi yang jelasnya dia berkait dengan isu Palestin, dan isu Palestin sekarang ini semakin genting. Semakin genting sekarang. Dan tak pelik, sebelum dia dibunuh itu sempat memberi cadangan untuk mengadakan hari solidariti Palestin dan untuk Gaza pada hari Sabtu ini, 3 Ogos. Jadi kalau kuasa berita kematian itu selepas daripada kenyataan presiden. Nah, maknanya kenyataan presiden itu dah dikeluarkan baru tahu. Dia baru sahaja syahid, dibunuh di Tehran sana. Jadi perkara itu sangat mengejutkanlah, jarang sebenarnya.
mana kita kita berhubung lagi dengan wakil daripada Hamas itu, tiba-tiba telah syahid. Dan ada pula cadangan itu untuk hari Sabtu ni. Jadi sama-samalah kita sambung. Bahkan dianjurkan supaya kunut nazilah nak, kunut nazilah. Kebetulan saya berada di penerangan ulama kawasan ni, penerangan ulama negeri. Saya jadi SU penerangan tu. Ketua dia Ustaz Muzahir lah, itu ulama kawasan kita. Sedang bincanglah nak buat macam mana kunut nazilah tu, lima waktu ke ataupun subuh, maghrib dan isyak sahaja. Sebab di sana, kalau di Johor yang saya ikut yang lepas berbulan-bulan dia buat maghrib, isyak, kunut nazilah. Maknanya subuh, maghrib, isyak tu memang ada sombong bacaan kunut nazilah. Cuma Zohor dan Asar ni sebab kita boleh kunut nazilah. Cumanya secara jahar ke tak jahar tu adalah pandangan. Sebab solat sunat ni asalnya waktu siang kita baca secara slow, perlahan. Bila malam kita akan baca jahar kuat. Jadi adalah perkara yang kita tengok kat, yelah dekat Malaysia kita ni ada beberapa perkara yang mungkin tak biasa lagi. Contoh, kita sembahyang solat sunat hajat di waktu malam. Nah, kat kita memang baca senyap je lah sebab sembahyang hajat kan. Tapi sebenarnya boleh baca kuat sebab dia sembahyang sunat, boleh dibaca kuat di waktu malam. Macam kita sembahyang tahajud lah, boleh baca kuat. Dan juga sembahyang witir boleh baca kuat, dia kira belah malam. Cuma tak biasa kita buat gitu. Tak. Jadi perkara-perkara itu perlu kepada pendidikan ataupun yalah ulama-ulama kita pun kita perasan tak besar perkara itu sebab dia bukan perkara yang dia benda mereka kecil saja. Sebab pernah juga saya berhadap masa tu bertugaslah di di Kuala Lumpur lah sebelah Sunway tu. Jadi dia main ajak waktu duha. Waktu suruh baca kuat. Kita pun lagu mana ni kita wujud ustaz masa tu, masa tu kita belajar lagi. Dia kata boleh kalau ada permintaan tujuan nak baca. Bila cek-cek memang kat belakang tu tak tahu nak baca apa. Jadi dia memang nak kena ajar juga. Memang lemuh agama lah kawasan tu masa tu. Jadi nak kena bimbing lah, semasa semayang juga. Allahu a'lam. Jadi kita dengar berita-berita tu dan sebenarnya kita sebagai orang Islam yang duduk jauh daripada bumi Palestin, antara persoalan-persoalan terutama saya pun sampai kau lah berkait dengan jihad ni. Saudara kita di Palestin bermati-matian berperang. Kita di sini dengan keadaan yelah selesa lagi, boleh makan apa yang kita nak lah, durian, laptop pun kita boleh makan. Tapi perkara-perkara tu mari tak teringat kita ke bumi sana yang sangat dahsyat sampai sekarang. Hari ni dah 298 hari, lebih kurang 9 bulan berperang. Dan ini adalah satu tempoh dalam sejarah dunia. Sejak daripada perang dunia pertama itu tak pernah berlaku lagi sebuah daerah yang kecil, maknanya sebelah, lebih kecil daripada Terengganu, diserang habis-habisan dalam keadaan dahsyat tapi belum dikalahkan lagi. Ini satu perkara yang seluruh dunia sedang menyaksikan kehebatan Islam bila mana memang betul-betul dijiwai oleh pejuang-pejuang Islam. Dan perkara ini sangat-sangat ditakuti oleh semua kuasa besar dunia. Sekiranya sejumlah kecil yang ada di Gaza itu boleh jadi demikian, kat lain pun boleh. Dan dia sangat takut. Nah, itulah hebatnya mereka yang berjihad di jalan Allah. Walaupun jumlah kecil tapi tidak terkalah. Tapi mereka ni memang dekat dengan Allah, hafal Al-Quran. Boleh kata semua ni orang bertakwa, kualiti 100%, jauh daripada kita. Dan disebut juga bahawa realiti dia, mana generasi ni sebenarnya generasi yang dibina zaman Syekh Ahmad Yassin lagi. Syekh Ahmad Yassin, maknanya 40 tahun yang lalu berlaku serangan dahsyat dan seumpamanya. Jadi generasi ni masa tu jadi kanak-kanak lagi. Mereka ni telah dipegang, dididik, diajar sehingga sekarang ni menjadi
tentera Hamas, sayap kanan Al-Qassam yang sangat digerungi. Kalau kita follow up berita, betulah saya subscribe je di Telegram Nadi An-Nuri tu. Jadi lagi sumber-sumber berita lain tu, memang perkembangan di sana, kira kita ni dalam keadaan susah juga, Palestin keadaan susah juga, tapi lebih dahsyat, lebih teruk lagi di sebelah Israel. Itulah realiti. Timbul sesoalan yang paling besar yang saya rasa memang tak sedap hati lah. Orang ni berjuang mati-matian nak masuk syurga, kita sini lagu mana? Layak tak kita kek-kek bila mati kita nak jawab depan Allah nak masuk syurga tak macam orang Palestin yang keadaan selesanya apa semua, Allah. Jadi bila ada je seruan-seruan ini, kita jangan pandang remeh. Kita ajak habis keluarga kita dan seumpama ni sahut betul-betul, supaya kita ni adalah hujah walaupun tak layak. Sebab hari tu masa Ramadan, ada imam di Masjidil Haram nangis, nangis selok masa doa tu. Kemudian adalah kenyataan dia disebut, kami ni boleh doa saja, tak boleh buat benda, sedangkan dekat je dengan dengan negara tempat duduk kami, tapi tak boleh nak pergi tu. Maknanya kena rasa begitu kesal dengan saudara kita yang berada dekat dengan tempat kita duduk ini. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang benar-benar berhatin dan juga ambil cara tentang Palestin, dan kita supportlah, sokong dengan apa juga bentuk usaha bantu Palestin. Dan main sanggup pun kita jangan lupa juga di tengah ini sedang giat untuk mendapatkan balik royalti. Waktu pun kita doa sekali dengan kunut nazilah, orang yang zalim ni semuanya akan dibalas oleh Allah. Mudah kata macam kenyataan Ustaz Khalil itu 3 hari lepas, Allah beri, Allah boleh tahu. Kalau dia ganggu, mana kita serah kepada Allah. Mudah-mudahan di sana ada jalan keluar yang paling baik untuk kita. Sambung dekat tag kita lah, kita dah masuk tajuk baru pada muka surat 1323 Qaraf Hutan, di mana kita fiqh mazhab Syafi'i, fiqh manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Masuk tajuk yang baru, Qaraf Qardun Qaraf, yang bermaksud hutang. Telah kita cerita pada minggu yang lalu, yang mukadimah dia residu bahasa maksudnya potong, potong kerat, kerat lah kalau kita jemah kalau kita. Qarab tu syai'a qardan, maksudnya saya memotong sesuatu, saya kerat sesuatu. Kata nama perkataan ini membawa maksud suatu barangan yang diberikan kepada seorang sebagai hutang. Jadi dalam bahasa Arab, kerana ia, iaitu hutang ini, memotong hak pemilik terhadap barang tersebut. Nah, kalau kita beri hutang ke orang, piti orang hutang kita tu, jadi kita tak ada hak lah, sebab kita dah beri ke dia, tunggu dia beri dulu, balik, ganti balik, barulah kita boleh guna balik harta kita. Jadi yang lepas saya timbul persoalan, pinjam dengan hutang sama tak? Dia sebenarnya tajuk pekoh kita ni, hutang yang dimasukkan ialah duit, harta yang berupa duit. Ada pun dalam bentuk yang lain yang juga memberi masuk yang lain, sebab dia boleh pergi kepada hukum riba. Sebab apa? Sebab kalau dia duit dengan duit, dia akan masuk dalam bab hutang, dan boleh mana-mana hutang yang ada manfaat boleh dijadikan riba. Dia bahasa Arab, qarab jara manfaat fahuwa riba. Hutang yang ada manfaat, maka dia boleh jadi riba. Kenapa saya sebut istilah pinjam? Kadang-kadang kita ni guna istilah pinjam tapi maksud dia sewa. Maksudnya contoh, we guna motosikal, itu kita beri sewa perkhidmatan ni bagi. Dan ijarah, ijarah ni sewa. Kita we orang guna rumah, tapi kita guna istilah pinjam.
Contoh, saya pergi gunalah rumah ni, tapi biaya elektrik bayar sendirilah. Lepas tu bulanan bayarlah, cukup anda nak bayar berapa, mana kita mudah buat kira. Bila jadi gitu, kalau kita sebut pinjam tapi maksud sedikit adalah sewa. Tapi kalau hutang sini, ialah cerita kita memang beri orang hutang duit. Dan dia hendaklah bayar sebagaimana dia hutang. Sebab takut tukar. Sebab pernah ada persoalan, saya pergi pinjam motor, nanti buat beri balik lagi kena isi minyak penuh. Ataupun saya pergi pinjam kereta, nak pinjam kereta boleh, nak kena berapa hari, 2 hari, nanti pergi balik minyak penuh lah. Dia kata apa, beret dah. Benda lain tak nak bayar dah, isi minyak penuh je. So dah kereta diisi. Allah Akbar, minyak diisi kat kalau elak tu nak sepenuh. Hey, 300 lebih masa ni. Sekali 120 penuh. Naik lah, kira sih 180-200 kot baru penuh. Tu lain cerita lah, diisi je ni orang. Dulu orang mana ya, orang negeri apa ni nak diisi je tak tengok dah orang kaya angam. Kalau kau orang nak pakai diisi tu sakit kepala belaku. Allah. Dia tanya naik harga, bukan naik harga, subsidi bersasar. Sakit kepala pun naik harga lah tu, tak subsidi bersasar. Jadi berbalik kepada hutang ni, jadi kita kena beza tajuk kita ni dengan tajuk pinjaman. Jangan tukar dengan sewa. Hutang dengan pinjam ni memang dia sama je erti dia. Cuma kalau kita tukar dengan sewa, kita jangan keliru lah, supaya kita tak beri taklifan yang salah. Bila kita kabar nak pulang sekali dengan minyak penuh, kita buat riba. Riba budak ngaji ke? Riba ni pinjam kena pulang sebagaimana terima. Akad sewa ni, ijarah pun sama, kena pulang sebagaimana diterima. Kalau kita terima kereta tu minyak penuh, kita kena pulang minyak penuh. Itulah seterusnya lah. Jadi kita sambung kepada kita ni, disebut pasal hutang ni memotong hak pemilik terhadap barangan tersebut. Bahkan di sini pun zakat apa semua tak kena atas kita. Kita ada BT RM1,000. Orang hutang, kita beri orang hutang dengan kita ni RM30,000. Nah, cukup setahun kita ada RM1,000 tu lah, tak kena sembahyang zakat. Walaupun harta dengan orang lain tu RM30,000. Sebab tu dia berbahasa ni, sebab mestilah harta yang kita ada kuasa kat atas dia baru dikira nilai nisab zakat. Tapi kalau kita tak ada kuasa, tak ada apa nak, maka contoh kita hanya penjaga amanah sahaja, ataupun orang hutang kita dan seumpama. Sebab di sana ada juga bahailah. Bahailah ni bahailah. Nak cukup je hal ni, nak cukup setahun, dia biar orang pinjam. Itu masalah. Sebab ada pandangan, kalau ikut pandangan jumhurnya, terutama sekali mazhab Syafi'i, dah ambil kira buat elok, kena juga zakat. Tapi kalau ada juga pandangan daripada sebahagian ulama Hanafi, tak apa, boleh. Boleh. Sebab benda ni sebenarnya ada orang pandai elok gini, nak elok sama ada nak elok cukar ke, nak elok zakat ke, dan sebagainya. Dia ada. Jadi sepatutnya kita orang Islam, bila kita ada duit banyak, bila kita boleh bayar zakat banyak, itu adalah peluang buat ganjaran pahala yang besar. Beri hak yang wajib ni, pahalanya besar berbanding dengan hak sunat. Sebab tu konsep zakat ni, lagi banyak kita beri, lagi banyak Allah ganti. Kalau hak businessman, hak Islam sungguh, dia nak berniaga banyak-banyak. Sebab apa? Sebab biar boleh bayar zakat banyak-banyak. Itu baru betul mentaliti umat Islam. Tapi ni nak niaga banyak-banyak tapi tak mau bayar zakat. Ni harta di atas dunia ni kaki, dalam hadis sebut mana yang kapiku lah atas kok dia, sebab dia ambil hak orang lain. Wallahu'ala.
Menurut istilah fuqaha, hutang ialah memberi hak milik suatu barangan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulangkan semula gantinya tanpa sebarang tambahan. Ini penting. Tanpa sebarang tambahan ni penting. Kerana dalam bahasa Arab, qara', kerana proses dinamakan qara', kerana proses ini menyebabkan tuan punya barangan memotong sebagai hak miliknya untuk diberikan kepada penghutang. Ini sesuai dengan mana qara' dari bahasa segi bahasa. Jadi ada dipanggil mufradat yang lain juga dengan perkataan aslaf tu, salafa, aslaf, salaf juga masuk dengan qara', sama saja. Ini istilah dalam bahasa Arab lah. Kesahihan menurut syarak. Jadi hukum dia, hutang dibenarkan dan berketepatan dengan syarak. Orang yang memerlukan dibenarkan meminta tanpa perlu rasa bersalah. Malah ia menjadi tanggungjawab orang yang diminta. Ini ada dinyatakan oleh kitab Allah, sunnah dan ijma' para ulama. Maka dibawa dalil yang pertama, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Ayat ni kalau kita buka tafsir, dia agak menarik. Sebab apa? Sebab ayat ni kalau kita baca terjemahan dia, siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyak. Memberikan pinjaman kepada Allah mencakupi sedekah dan hutang yang diberikan kepada manusia. Jadi bila disebut pinjaman kepada Allah dan qardan hasanah, qardan hasani jadi istilah bekoh, dia panggil qara' hasan. Maknanya hutang baik, hasan tu baiklah. Tapi dalam ayat ni kalau kita buka tafsir, kita dapati bahawa di sana ada orang musyrikin Mekah dibuat main ayat ni. Dan nanti maknanya orang musuh Islam ketika itu dibuat main ayat ni. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dari sudut kebiasaannya, orang nak meminjam orang susah, orang yang terdesak lah tersebut. Mungkin ada orang jenis tapi yang suka pinjam, ada miti tapi suka pinjam, itu kilain yang nyakit mental lah. Tapi dia kira dapat learning lah, ada piti tapi meminjam juga, tak? Buat loan macam-macam. Jadi hidup zaman ni dia lari daripada loan. Start daripada ambil belajar je, muflih lalu sebab loan tak boleh bayar, menganggur lagi. Itulah realiti di negara kita. Jadi berbalik kepada ni, saya nak kait dengan tafsir sikit supaya kita nampak ayat ni bukan saja cerita tentang hutang. Dan bila dia dengar Allah nak minta pinjaman ni, oh dia kata, Tuhan kamu ni lemah ke berhajat kepada hutang? Padahal ayat ni jelas nak sebut bahawa qardan hasanah fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Bukanlah sebab Allah nak pinjam dengan kita, tapi ini adalah tawaran Allah kepada kita dalam bentuk yang sebenarnya kita dah boleh nak. Digunakan istilah qara' hasan. Sebab apa? Bila kita sedekah, dianggap sebagai kita beri pinjam kepada Allah. Bila Allah bayar kepada kita ketika di akhirat, di padang mahsyar, dan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pahala. Pahala yang digantikan dengan sedekah kita tu adakah setara? Soalan. Hasil daripada kita sedekah, hasil daripada kita termasuk kita beri hutang ke orang ni, tolong orang ni, dia termasuk qara' hasan. Nak tunjuknya bahawa pemurahnya Allah. Kita buat benda kecil tapi Allah beri benda yang lebih besar, pahala yang besar di hari akhirat. Dan yang paling besar sekali, syurga yang nilai dia selama-lamanya kita berada di dalam syurga tu. Dengan kata lain, tak pada rasa Allah balak, Allah balak apa yang kita pinjam.
Kita pinjam, contoh kita pinjam siar orang, orang bayar mula juta gitu. Kejutlah kita. Dah pinjam siar, tak ada apa asalnya bayar juta. Kita akan rasa, Allah pemurahnya ni ni tak. Sejuta tu nilai kalau kita guna zaman ni kejap jadi. Dulu dengar juta, 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 rasa macam, oh bayar nak habis juta ni. Tak payah buat benda lain, semua hidup aku habis juta. Learning boleh pitih juta, 300 ribu, 400 ribu, buat rumah sekali, habis dah nganggu. Tak sudah lagi wayar ni, tak sudah ni, tak sudah. Nah, zaman learning. Jadi nilai juta tu ramai dah orang boleh capai. Tapi waktu pun orang bayar singgit dengan juta tu pun kita akan main pemurah-pemurah. Dalam konteks ini Allah beri pin, kita beri pinjam kepada Allah, sebenarnya bukan kita beri pinjam. Kita yang berhajat sangat kepada pemberian Allah. Dalam masa yang sama Allah ganti dengan ganjaran yang sangat-sangat besar berbanding dengan apa yang kita berikan. Kita hidup diberikan 70-80 tahun contoh. Beramal mungkin kalau kita tambah-tambah-tambah masa pun lebih kurang 5 tahun lebih. Tak sekali kita kira mayan mudah ini apa. Habis-habis 10 tahun je. Pada 10 tahun daripada umur kita waktu je kita beribadah. Tiba-tiba kita nak minta masuk syurga Allah selama-lamanya. Ha, kita tengok macam tak layak lah. Sebab tu awal-awal saya timbul persoalan. Orang Palestin sanggup gadar nyawa dia, harta dia apa semua untuk berjuang. Dan kita sebut layak lah. Maknanya mereka ini yang disebut sebagai yang diredai oleh Allah. Tak layak masuk syurga Allah. Kita ni jauh, jauh sekali. Sebab tu kita jangan dan ambil gemeh tentang isu Palestin. Kita kena ada rasa kebersamaan yang sangat sangat kuat. Jadi dalam ayat ini qara hasan ini disebut dengan menjelas apa yang dimasukkan qara hasan fa yuta'ifahu lahu adhafan katsira. Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Jadi qara hasan konsep dia ialah maknanya Allah ganti dengan jauh lebih baik daripada apa yang kita beri pinjam. Dan yang sebut adhafan katsirah ini ialah Allah. Maka kita kena yakin bahawa Allah akan berikan cara yang sangat besar. Yang sangat besar. Jadi kalau termasuk sedekah dengan hutang, nanti dia akan terang. Apa beza sedekah dengan hutang? Nanti dia akan sebut. Sebab apa? Sebab hutang ni kita boleh mula, sedekah kita boleh habis. Tapi ada ulama sebut hutang ni lebih afdal berbanding dengan sedekah. Kalau kita beri orang berhutang dengan kita, dia akan sebut sebab. Saya nak kasi pengalaman saya ni minggu lepas baru lagi lah. Sebab sedekah ni kita jangan memang lah. Lebih-lebih lagi tangan kita sendiri skok pitih. Tak, terdesak tak ada pitih. Jadi kebetulannya Allah beri rasa satu nikmat, rasa sangat bersyukur kepada Allah ni. Jadi dia betulan dengan keadaan dia lah. Musim-musim durian ni apa duit pun tak ada. Nah. Jadi kebetulan saya sebut kursi ni bukan nak sebut kebaikan saya, tapi nak tahu bahawa kita kena yakin sungguh dengan sedekah. Dan Allah akan ganti bergadakan. Saya ingat hari Jumaat yang lepas, ini bukan Jumaat baru ni, Jumaat selepas belum lagi. Dua kali Jumaat yang lepas. Saya maknanya berilah sedekah sumbangan ada sebab apa saya ingat dah, tapi dalam RM50. Dengan keadaan duit tu waktu je ada. Maknanya memang agak terdesak lah sikit. Betulah hari Selasa tu saya tengok ada orang masuk pitih RM500. Saya pun kejut. Ni sebab apa ni saya tanya, tanya orang ni. Ada situ saya bagi ceramah lah, ceramah pengisian sikit dalam lebih kurang 2 jam lebih. Dan saya dipahamkan mana dari sudut bayaran dia tu ikut standard biasa lah, standard kerajaan ikut jam. Habis-habis 100 lebih, 1.5 gitulah. Lalu saya kejut, apa jadi 500? Saya hukum balik. Hubung kamu ini tak patut dengan bayaran bos merdeka pun. Ini bukan ikut kredit kerajaan dah ni. Memang hasil daripada pengarah dia minta beri banyak. Dah tu lah ke mana ni saya nak pulang balik kamu. Kamu tak memang awak memang boleh.
Dia tak berima dah duit mereka bawa. Maksudnya kalau sebab lebih bayar. Jadi saya pun main mikir balik, apa orang nak pergi sangat ke aku ni? Lepas tu baru teringat, itu hari Jumaat itu aku beri RM50. Allah ganti RM500. Dan benarlah ada hadis sebut 10 kali ganti. Tapi benda ni mungkin Allah tak risau mau rasa ni. Tapi kena-kena kita ni, bila kita diberi nikmat rasa pertolongan daripada Allah, kita kena ingat hak ni sebab Allah nak tunjuk biar kita rasa. Jadi tiga-tiga lain kita janganlah jadi sebab pula. Aku hari ni tak ada duit ni, aku ada RM10, ya aku nak RM100. Hak tu jadi bab lain lah pula. Dia jadi bab lain, ikhlas atau beriman sebab nak balasan lah. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas dalam bab sumbangan ni, janganlah berkira kerana Allah akan ganti. Hak yang pastinya Allah akan ganti jauh lebih baik ke akhirat. Merujuk kepada ayat ni, man zallazi yuqdirullah aqdan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Atas dunia ni kalau orang guna tawaran ni untuk beri sesuatu, kita boleh cover skema. Tapi ni Allah beri tahu ganjaran yang banyak. Dan kita kena yakin bahawa inilah ganjaran besar yang Allah janjikan kepada siapa yang beri sedekah. Dan juga termasuk juga di sini ialah hutang tajuk kita. Daripada hadis Nabi, hadis Nabi ni panjang sikit. Saya baca terjemahan dia. Seorang lelaki Arab Badui datang temu dengan Nabi menuntut hutang yang pernah dipinjam oleh baginda. Sebenarnya kalau kita kumpul hadis-hadis berkait dengan hutang Nabi ni, kadang-kadang kita akan cek-cek apa Nabi berhutang. Di sana kita akan dapati bahawa Nabi berhutang bukan untuk apa ni, kesenangan, kemewahan tau. Malah Nabi turut berhutang untuk bantu, sumbang ke orang. Sebab tu kadang-kadang bila kita dengar hadis Nabi, Nabi seorang yang amat pemurah. Bila mari bulan Ramadan, Nabi lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Dan disebut pula pasal Syama'i Muhammadiyah, kita dapati Nabi ni tak pernah tolak apa-apa permintaan. Jadi lah kita lagu mana kalau tak ada benda kerana Nabi nak beri. Kan banyak kali kita dapati dalam hadis cerita, kat rumah Nabi ada saudan, dua benda hitam. Apa dia? Kema dengan air putih. Maka hot tu je ada. Kalau orang mari minta sedekah, Nabi benda. Kita ni kalau tak ada piti, kita kalau tak ada piti. Tapi Nabi dah. Nabi kata, hot mari minta ni, kalau pergi pasal sebut nama ni. Bahasa kita kot masuk buku 55 atas nama kita kan. Maksudnya Nabi berhutang sebab tolong orang. Kita kalau rumah sabar pernah tak buat gitu, sanggup berhutang dengan orang sebab nak tolong orang. Ini merupakan sunnah yang Nabi ajar. Bahkan kalau kita pergi jauh lagi, kita akan dapati bahawa Nabi meninggal wafat dalam keadaan ada hutang. Tapi hutang tu diselesaikan pada zaman Khalifah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada, Sayyidina Abu Bakar ada. Tapi nak sebutnya, bila cek balik, adakah bertentangan dengan hadis-hadis kait dengan orang yang hutang tak selesai apa semua? Itulah perbahasan dia nak sebutnya bahawa kita memang maknanya hutang ni hukum dia ada beberapa hukum lah, termasuk memberi hutang ni juga ada beberapa hukum. Tapi asal hukum ni adalah sunat lah, sunat. Jadi hadis ni disebut orang mari tutup hutang dengan Nabi. Lelaki itu meminta dengan kasar sehingga dia berkata, aku akan terus mendesak engkau jika engkau tidak membayar kepada Arabi ini. Kalau kita tengok Arab Badui, orang Arab Badui ini dia memang jenis kasar. Kalau kita ni mungkin susah sikit nak jumpa orang kasar-kasar. Dia memang biasa cakap kasar. Bila cakap kasar, bagi dia tu biasa. Dan bila berhadapan dengan Nabi, memang ada ayat Al-Quran supaya sahabat jangan meninggikan suara depan Nabi dan seumpamanya. Tapi di sana bila orang Arab Badui mari, dia buat perangai dia lah dan minta hutang dengan Nabi. Maknanya aku akan desak, paksa, lagi tak payah, lagi tu aku paksa.
Lantas para sahabat, baginda menghendik lelaki itu berkata, "Manamnya kamu?" Nah, sahabat ni beda lah Nabi. "Tahukah kamu dengan siapa kamu bercakap?" Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya aku meminta hakku." Lalu Nabi SAW bersabda, "Alangkah baiknya jika kamu berpihak kepada Tuhan punya hak." Dan keadaan itu Nabi bela pula orang Arab Badui itu. Maknanya patutnya sahabat bela orang yang ada hak, bukan dan keadaan sebaliknya. Kena baginda menghantar seorang kepada Khawlah binti Qais dan berkata, "Jika engkau mempunyai tamar, berilah kami hutang sehingga kami mempunyai tamar yang lain dan kami membayarnya kepada engkau." Khawlah berkata, "Boleh, wahai Rasulullah, aku rela menebus tuan dengan bapa ku tu sendiri." Ini ayat, kalau bahasa kita kau memang ayat dia panggil apa, kalau orang Arab sebut menjamalah lah. Maknanya dia akan beri sungguh-sungguh pula, menebus tuan dengan bapa ku tu sendiri tu. Maknanya dia akan beri sungguh dan dia akan izin sungguh kepada Nabi. Jadi Abu Sa'id berkata, "Lalu Khawlah memberi hutang kepada baginda dan baginda pun membayar kepada lelaki Arab Badui itu serta memberinya makan." Lelaki itu berkata, "Engkau telah menepati janji. Semoga Allah menyempurnakan ganjarannya kepadamu." Arab baginda bersabda, "Itulah orang-orang yang baik. Semoga umat orang yang lemah di kalangan mereka tidak boleh mengambil haknya dalam keadaan tidak disakiti, tidak akan disucikan daripada dosa." Maknanya kalau orang tu lemah, bila orang berhutang, contohnya orang kaya berhutang dengan orang susah, boleh jadi tak? Mungkin boleh jadi. Contohnya dulu ia sama-sama susah, tiba-tiba ia seorang kaya. Dia kawan ni mari minta pula, dia pun pandang sinih kepada kawan dia yang masih miskin lagi, tak bayar. Jadi kat sinilah ada larangan tersebut, wajib bayar. Tak kira siapa dajak status dia, bila kita berhutang wajib bayar. Bak ni pun banyaklah perbahasan dia, bila meninggal ni kena selesai hutang dulu. Urusan jenazah apa, baru ni ada orang sepa wasap urusan jenazah percuma. Setiap negeri cawangan ada untuk kira orang susah boleh guna perkhidmatan ni. Maknanya bermula daripada kof, pengantaran ke, kafan ke, sapa ke, sipan dalam kubur tu, semua percuma perkhidmatan tu. Wallah alam betul ke dah. Kalau saya buat adalah wasap. Kemudian dibawa hadis Ibn Mas'ud, "Ma min muslim yukridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatiha marrah." Mana-mana orang Islam memberi hutang kepada seorang muslim sebanyak dua kali, nescaya hutang itu akan dikira seperti sedekah yang diberikan kepadanya sebanyak sekali. Maknanya apa? Ini ada lagi hadis lagi, tapi kalau ikut hadis yang kita baca tadi, dia berhutang dua kali pada orang sama. Jadi hak pertama tu dia dapat pada sedekah. Hak yang pertama, yang satu lagi dikira hutang jugalah, pada memberi hutang. Hadis Abu Hurairah pula, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu, wa man akhadha yuridu islafa aslafa Allah." Ini amaran orang yang berhutang. Siapa yang mengambil harta benda orang lain dalam keadaan dia mahu membayarnya semula, maknanya kita boleh nak berhutang orang, tak ada larangan, maka Allah akan membayar untuknya. Maksudnya Allah akan beri jalan keluar lah, sebab niat memang nak bayar. Sesiapa yang mengambil dengan niat untuk memusnahkannya, maknanya hutang tapi tak berbayar, tidak mahu membayarnya, maka Allah akan memusnahkannya di dunia dan di akhirat. Orang suka berhutang memang dia niat nak membayar ni, keadaan dia gini, Allah hilangkan keberkatan dia atas dunia, ke akhirat pula dia celaka dengan sebab perbuatan ni. Jadi dalam masa yang sama kita kata boleh nak berhutang, tapi jangan ada niat tambah bayar, kerana itu akan menyebabkan hilang keberkatan. Maknanya dia ni terdedah kepada kecelakaan di dunia dan juga akhirat.
ijma' ulama. Seluruh umat Islam telah mengamalkan sistem ini semenjak zaman Rasulullah sehingga zaman kita. Para ulama boleh menerima sistem ini, tiada seorang pun yang menentangnya. Maksudnya ijma' lah. Ada seorang pun yang menentang keluaran. Hikmah syarak membenarkan amalan ini cukup jelas untuk merealisasikan kehendak Allah yang mahukan wujudnya suasana tolong-menolong untuk tujuan kebaikan dan ketakwaan sesama umat Islam. Jadi bila kita tolong-menolong, orang tengah susah, itu adalah anjuran dalam Islam. Mungkin seseorang tidak dapat menyumbang duit dalam bentuk hadiah atau sedekah, maka dia memberi hutang dengan cara yang terbaik telah mewujudkan kerjasama dan membuat kebajikan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan ladzina amanu qumu wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukuk dan sujudlah dengan mengerjakan sembahyang dan beribadatlah kepada Tuhanmu dengan mentauhidkannya serta buatlah kebaikan, semoga kamu berjaya di dunia dan juga akhirat. Dari bawah hadis al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurbati yaum al-qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaum al-qiyamah. Seorang muslim adalah saudara kepada seorang muslim yang lain. Dia tidak akan menzaliminya dan tidak akan membiarkannya. Siapa yang membantu menunaikan hajat saudaranya, nescaya Allah membantu menunaikan hajatnya. Siapa yang menyelesaikan satu masalah seorang muslim, nescaya Allah akan menyelesaikan satu masalahnya pada hari kiamat. Siapa yang menutup aib dan juga aurat seorang muslim, Allah akan menutup aurat dan aibnya pada hari kiamat. Jadi ni salah seorang yang mendapat kelebihan di hari kiamat, orang yang tolong, orang yang tidak menzalimi, bantu menyelesaikan masalah. Siapa-siapa duduk kat JPKK ke apa ke ni, peluang pahala yang Allah berikan kepada dia untuk tolong. Tak semestinya duduk kat JPKK, tak. Kat mana-mana pun kita boleh tolong, bantu. Terutama sekali saudara mara kita, anak anak kita, itu lebih afdal kita tolong berbanding dengan orang luar sekiranya kita ada pilihan tersebut. Dan dalam hadis ini banyak lagi pengajaran yang lain disebut. Bahkan di sana secara tak langsungnya kita dapati bahawa ada kelebihan orang yang menutup aib dan juga orang yang menutup aib seseorang muslim ni, Allah akan tutup aib di hari kiamat, termasuk aurat ni. Ini menarik ni, sebab apa? Hadis ni salah satu hadis yang menunjukkan bahawa salah satu golongan yang aurat dia ditutup di padang mahsyar. Kita tahu semua bangkit dengan keadaan bertelanjang, tak ada apa-apa pakaian, tapi ada juga orang ada pakaian. Ini dalam hadis ni, antaranya hadis ni sebut dia tutup aib orang lain. Dan juga kata yang sedekahkan pakaian, jadi dia dapat pakaian tu di hari kiamat. Wallahu a'lam. Waktu tu kita rujuk pada hadis lain lah. Jadi ni ada sambungan akan datang, kita akan sambung balik lah kait dengan hadis-hadis dalil berkait dengan hutang ni. Saya pun tak ingin cakap panjang. Jadi mungkin lepas semayang ni saya terus berdoa, sebab saya ingat kalau dah nak kerja semayang jenazah lah dekat surau muhajiri pemuda kuat UDM lah telaga batin ayah dia meninggal. Wallahu'alam bisawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله.